Selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin timus atau lemet dari singkong. Bahannya 1 kg singkong, 1 kg berat kotor sebelum dikupas. Lalu 65 gram gula pasir, 220 gram gula merah, 2 sendok makan tepung sagu penuh ya, setengah sendok teh vanila bubuk. Kemudian nanti saya tambahkan sedikit garam. Kelapa parutnya saya pakai 65 gram atau boleh juga pakai setengah dari satu butir kelapa. Yuk teman-teman, langsung saja kita bikin. Baiklah, karena saya tidak punya parutan, saya akan menggunakan chopper CH200 dari Mitosiba yang mempunyai 3 pisau. Ini mampu menghaluskan daging, termasuk menghaluskan kelapa. Kalau nggak punya parutan ya, kelapanya bisa di chopper pakai ini ataupun singkong. Nah, ini singkongnya sudah saya potong kecil-kecil. Saya akan masukkan di sini. Jadi tangannya bebas dari keparut-keparut. Dengan kecepatan paling tinggi nomor 2. Kalau kurang rata, tinggal dibuka, kemudian dirapikan, lalu dipencet lagi tombolnya. Baiklah, sudah selesai. Sekarang saya mau keluarkan ya. Lembut. Ini tadi tidak ada tambahan air ya, jadi murni singkong aja. Masukkan kelapa parut. Dua sendok makan tepung sagu. Setengah sendok teh vanila bubuk. Diaduk sampai rata. Sampai gula merahnya tuh nggak ada yang bergerumbul ya. Gula pasirnya masuk. Saya mau tambahin 2 jumput garam atau 1/3 sendok teh. Ini sudah saya aduk. Kemudian gulanya juga sudah larut ya, gula merahnya. Diaduk-aduk-aduk-aduk gitu sampai gulanya larut. Sekarang saya mau bungkus. Siapkan daun pisang. Sebelumnya dicuci bersih, kemudian dibakar atau dijemur supaya lemes. Jadi, ambil sedikit adonan. Memanjang. Kira-kira 2 sendok makan ya, masing-masing. Digulung. Ditekuk. Nah, ini ambil di sini, tengah. Ya, begitu aja. Ini juga diambil di tengah, ditekuk. Ini langsung saya kukus ya. Nah, bentuknya seperti ini, nongol-nongol dikit. Dikukus ya sampai mateng. Setelah kurang lebih 45 menit atau 40 menit, ini udah mateng. Timus atau ketimus. Ini saya lagi mengupas bungkusnya. Ada komen dari saya ya. Ini kan kue tradisional. Kalau misalnya tidak suka dengan aroma vanila, boleh di skip. Biarkan saja aroma gula merah, itu lebih enak. Kalau menurut saya loh ya. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing. Tipsnya, supaya warnanya rata dengan gula merah, gula merahnya tuh harus diaduk terus sampai dia larut. Diancur-ancurin gitu ya. Kalau perlu, ikut di
haluskan dengan singkongnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Ini kalau dijual satunya 1.500 sampai 2.000 rupiah. Modalnya ekonomis banget. Ya kan? Timus atau ketimus ala saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.